Hai guys, balik lagi di channel gua di kamar unbox. Oke, di video kali ini kita akan unboxing iPhone 7 Plus. Oke teman-teman, ini kali pertama kalinya gua unboxing iPhone di kamar unbox. Oke. Nah, di sini internal itu 128 GB. RAM-nya sih enggak penting kalau iPhone-nya, yang penting penyimpanannya banyak. Di sini sampingnya ada logo iPhone. Langsung saja kita buka dan ribut juga karena pinggir jalan guys. Ini kita dapatkan box kecil atau box kecil. Kita akan lihat apa isinya. Semoga banyak isinya. Apa-apa saja sih isinya. Oh, kita dapatkan itu ada logo iPhone-nya. Dan ini adalah kartu garansi dan buku petunjuk dan SIM ejector guys. Oke guys, jangan lupa tekan tombol like and subscribe, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, cuma ini doang yang kita dapat dalam box kecil ini. Kita akan buka. Kita lihat dulu di bawah. Apa sih isinya di dalam? Ini-nya, dan kita akan lihat casnya dulu. Ini batok ya, batok. Ya, kecil lihat. Ini tapi ini memang bawaannya ya. Ori, Pak. Ini ada earphone atau headset. Ngeri ini Pak suaranya Pak. Saya sudah pernah pakai ini headset iPhone Pak, ngeri Pak. Kualitas suaranya bagus banget. Serius. Harganya juga tidak main-main. Ya jangan bisa masalah harga Pak. Ya, ini adalah casnya, kabel USB-nya lain dari yang lain. Iya, iyalah emang iPhone Pak lain dari yang lain Pak. Ada temannya Pak. Nah, ini delay unitnya kita. Ini saya sudah buat iCloud-nya, teman-teman. Jadi saya tinggal masuk doang. Kita lihat, wow, di sini ada dual kamera sama logo iPhone-nya dan iPhone lagi di bawah tulisan iPhone. Jadi dia itu ya pada umumnya lah. Karena ini kali pertama kita unboxing iPhone, jadi nggak tahu ini dan itu, guys. Kita cek-cek nggak banyak ya. Jadi di sini kita geser-geser doang. Intinya teman-teman subscribe ya, subscribe, subscribe. Oh, kita cobain dulu kamera deh, bagaimana? Kita akan tes dulu kameranya, mana ya kameranya? Oh ini dia kameranya guys, kita akan coba kamera, kita izinkan saja, izinkan. Wow, ini memang sih kameranya Pak Ori Pak. Ori Pak, perfect banget dan asli Pak, asli. Kalau buat konten sih pakai ini Pak. Wah. Enak nih Pak, enak nih. Untuk sesuai dong dengan wajah kita. Wajah kita jelek-jelek juga hasilnya Pak. Ya maksudnya menurut tua aja Pak ya. Tuh. Anda hitamnya hitam juga, hasilnya enggak putih. Biasanya kan kalau kita kamera pakai HP lain enggak usah sebutlah. Kita jadi putih, glowing dan tampan gitu. Tapi ini waduh, biasa-biasa aja kayak aslinya. Tuh, hasilnya tuh. Wadidaw, hitam, Pak. Orangnya memang hitam jadi kita hitam, guys. Oke, Zo, dan ini dua itu dua speaker dan tombol charge-nya dan di atasnya dan di sampingnya ada tombol power sama tombol volume. Tuh. Dan apa sih? Ini tombol volume, tombol power dan SIM ejector-nya. Biasanya itu kalau iPhone cuma tempat kartu satu doang biasanya kartunya. Enggak usah kita buka ya. Karena ini HP-nya orang mau diambil nanti ada apa-apanya jadi ribet deh. Nah, kita akan lihat apa isinya dari iPhone ini dan inilah dia yang kita dapat dari iPhone. Oke, teman-teman.